Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Hendra Bagol. Channelnya otomotif dan jual beli mobil bekas yang berkualitas dan berkelas tentunya. Nah, di video kali ini saya akan coba memperkenalkan lagi setelah beberapa pekan saya tidak muncul di permukaan. Saya memperkenalkan lagi Honda Brio 2017. Siap jual, transmisinya juga manual yang sudah siap pakai tentunya. Nah, sekilas nanti saya akan mencoba mereview secara umum Honda Brio itu sendiri, kelebihan dan kekurangannya, dan secara spesifik khusus mobil ini tentunya. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya, dan yang belum silakan klik tombol subscribe-nya gratis dan klik tombol like jika Anda menyukai video ini. Nah, untuk Honda Brio sendiri memiliki atau menyuguhkan beberapa varian dari tipe terendahnya sampai tipe tertinggi, dan menawarkan dua transmisi juga, ada manual matic untuk tipe-tipe tertentu. Saya berbicara tentang secara garis umumnya dulu, Honda Brio ini yang tipe pertama itu awal-awal ada Honda Brio A, tapi masyarakat umum jarang sekali mengetahui bahwa ada Honda Brio tipe A ya. Tipe A, terus itu hanya menyuguhkan satu transmisi manual saja, terus disusul tipe S, terus tipe E, CKD, CBU, ada juga yang facelift-nya ya, CBU ya. Nah, untuk secara lengkapnya silakan Anda buka sendiri di Google link Anda, spesifikasi Honda Brio. Nah, untuk Honda Brio yang ada di samping saya ini kebetulan tahun 2017, transmisi manual dengan nomor polisi plat Semarang, bisa teman-teman lihat di sini. Dengan masa akhir pajak sendiri itu bulan 8, masa akhir STNK habisnya sampai tahun 2022. Secara keseluruhan mobil ini memang tentunya sudah siap pakai, dan saya juga menawarkan mobil-mobil yang memang sudah siap untuk on the road ya, untuk siap jalan ya. Kita bisa lihat di sini secara keseluruhan, di video saya sebelumnya saya ngasih tahu beberapa trik cara memilih mobil. Di sini kan sangat utuh semua, cat-catnya juga masih mulus putih, dan sudah mengalami beberapa kali poles juga, sudah putih, tidak menguning, tidak ada kerak-keraknya ya. Untuk Honda Brio memiliki ukuran ban ring 14 dengan ukuran ban 175/55, dan bisa teman-teman lihat di sini masih memiliki ketebalan ban sekitar, kalau saya estimasi ini sekitar 60% lebih. Masih layak pakai lah, sekitar 2 tahun pemakaian masih kuat, tergantung pemakaian Anda menempuh jarak ke mana saja. Nah, untuk kuncinya sendiri juga masih double, masih ada 2. Dan di sini handle pintu juga sudah dibalut dengan aksen chrome seperti ini. Dari segi tampilan luar, keunggulan Honda Brio itu memiliki ukuran bodi yang lumayan mungil ya. Jadi untuk bermanuver di jalan-jalan sempit maupun di kemacetan itu sangat sangat enak tentunya. Kemudian dari desain, stylish desain Honda Brio ini cocok sekali untuk kaum muda, dimana dengan hanya menyentuh sedikit sentuhan modifikasi itu sudah sangat trendy ya. Jadi dengan mengganti pelek atau misalnya menurunkan skoknya, diceperkan gitu, udah bentuknya tinggal menyentuh sedikit sentuhan saja udah sangat trendy dan stylish untuk anak-anak muda. Di bagian belakang ini untuk tipe E ini sudah ada wipernya. Dan di tengah-tengah ada logo Honda, serta di samping ada
kamera 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 di samping ada emblem Satya. Mobil ini tertera di Samsat 2, bisa Anda cek di aplikasi Sakpole di HP Anda. Nah, untuk teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke bagian interior. Untuk teman-teman, kita sekarang mau lihat bagian sisi interiornya. Untuk Honda Brio ini, di bagian interior sudah saya pasang cover jok. Dan untuk tahun 2017 sendiri, Satya ini sudah AC-nya sudah digital ya. Di sini juga desain interiornya juga sudah sangat beda dengan sebelumnya. Blower AC juga didesain sudah miring, bukan yang kotak itu, yang bulat itu. Dan pasti teman-teman penasaran berapa speedometernya, kilometernya sudah menempuh jarak berapa kilometer untuk Honda Brio ini. Tahun 2017 ini speedometernya juga sudah tampilannya kita bisa lihat di sini 35.000. Nah, 35.000 serta audio. Untuk kenyamanan, keamanan serta keselamatan sendiri, Honda Brio ini sudah menyuguhkan fasilitas yang sangat yang sudah cukup sih menurut saya. Sudah dilengkapi dual SRS airbag serta keamanannya juga sudah dilengkapi sistem rem ABS serta seatbelt. Nah, ini transmisi manualnya 5 percepatan. Untuk desain interior didominasi warna hitam. Di sini juga sudah ada wheel steering atau tombol untuk pengaturan audio serta tombol pengaturan audio untuk memindahkan memindahkan channel atau volume. Kita bisa lihat di sini, kita rasakan AC-nya sangat dingin. Untuk pintu door trim itu didesain sangat simple, terkesan simple. Di sini ada cup holder tempat air minum serta tuas pintu belakang sama bahan bakar terletak di bagian bawah dekat kaki kanan ya. Untuk kekurangannya sendiri, secara garis besar Honda Brio itu mungkin bagi orang-orang yang orang dewasa yang tubuh gede misalnya, itu kursi belakang mungkin kurang sedikit longgar ya space-nya. Untuk orang-orang yang memiliki ukuran tinggi badan yang relatif tinggi, itu space-nya kursi belakang kurang luas. Serta menurut saya sudah cukup nyaman lah untuk kelas hatchback mini. Orang menyebutnya Honda Brio ini mini hatchback atau city car. Nah, apapun itu, memang Honda Brio ini tergolong LCGC yang ramah lingkungan tentunya. Kita mau lihat spesifikasi bagian depan, bagian mesin. Terus ikuti perjalanan saya. Nah, Honda Brio ini berkapasitas mesin 1200 dengan banyak silinder, 4 silinder. 1200 4 silinder sehingga dapat menghasilkan tenaga berkekuatan 110 Nm. Kita bisa lihat di sini, dan ini bagian tentunya review unit kali ini emang kita secara spesifik mereview mobil ini, tapi kita sangkutkan dengan garis, secara garis umumnya, garis besarnya Honda Brio itu sendiri ya. Untuk Honda Brio yang ini, yang di depan saya ini, terlihat bukan bekas tabrak atau bekas banjir, jaminan itu. Cuma mungkin untuk minusnya di sini kita bisa lihat sangat ada titik-titik tertentu, tapi itu tidak menjadi sesuatu hal yang sangat signifikan ya, yang sangat
merugikan Anda lah tentunya yang mau membeli mobil ini. Karena hal yang sangat kecil banget, intinya yang penting intinya kan bukan bekas nabrak atau bukan bekas banjir maupun tidak keropos tentunya. Nah, berapa harganya Honda Brio ini? Untuk di tahun ini saya kasih bandrol 115 juta. Mau kurang lagi silakan japri saja nomor WhatsApp saya di deskripsi, dan nantikan diskon-diskon terbesarnya silakan Anda bisik-bisik aja ya. Oke, sekian review dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga pandemi corona ini cepat berlalu sehingga teman-teman dagangannya tambah laris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.